kita akan mendownload ya, mendownload satu file. Namun di sini saya akan batalkan karena di sini saya tidak butuh ini ya. Oke, selanjutnya kalian di sini untuk mendownload dari software download. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama saya Madura Tech. Oke, di video kali ini guys saya akan memberikan tutorial cara bagaimana mendownload file yang saya bagikan di link deskripsi video ini ya, atau di video-video saya yang lain, karena banyak pertanyaan di kolom komentar bagaimana cara mendownload filenya kok susah sekali katanya guys. Oke, namun di sini ini adalah link yang paling gampang yang saya kasih ya kepada teman-teman semua, kepada subscriber saya semua, dan tidak saya upload ke save linkku ataupun ke Semawur ya. Jadi Semawur dan save linkku itu adalah untuk mendapatkan penghasilan dari menempelkan link. Di sini saya tidak menggunakan itu karena saya di sini fokus untuk berbagi dan saling berbagi ya, untuk cara custom room dan lain sebagainya. Untuk linknya ini adalah yang paling gampang karena langsung dari pembuatnya ya untuk linknya. Jadi teman-teman kalau masih nanya bisa kalian tonton video ini biar tambah jelas, biar tidak nanya-nanya lagi ya. Ini linknya sangat mudah sekali cara mendownload roomnya atau link roomnya semua di video saya semua ya. Oke, langsung saja kita contohkan buka video terbaru saya yang saya share di channel saya ya. Oke, langsung kita coba sini. Nah, di sini kita sudah ada di video saya ya. Kita coba kita geser dulu. Oke, dan kita klik di sini ya. Nah, di sini ada, kita matikan dulu ini. Nah, di sini ada link roomnya, bisa teman-teman lihat ya, mulai dari media firmware. Terus misalnya kita akan mendownload firmware-nya ya, atau mendownload GPPS dan juga Magis atau kernel dan juga link vendor. Kita coba mendownload software yang dari developernya ya. Coba seperti ini, kita klik linknya. Sini ada link ya. Nah, di sini saya akan contohkan cara download di link YouTube saya ya. Di sini tidak ada iklannya ya. Di sini langsung cara mendownload dari SourceForge ya. Jadi seperti ini contohnya, kalian mendownload room, custom room dan Magis dan lain sebagainya ya. Bisa kalau seperti ini kalian jangan mengklik get download link. Jadi kalian harus mengklik yang three to download anyway ya. Bisa teman-teman lihat, teman-teman download yang three to download anyway. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada bacaan three to download anyway. Di sini saya akan coba klik. Nah, oke. Okay. Nah, di sini otomatis akan mendownload. Kita coba cek. Nah, di sini di bawah kita akan mendownload ya, mendownload satu file. Namun di sini saya akan batalkan karena di sini saya tidak butuh ini ya. Oke, selanjutnya kalian di sini untuk mendownload dari software download dari SourceForge ya. Di sini untuk link roomnya kebanyakan menggunakan ini ya dari developernya. Oke, langsung saja kita back, kita coba mendownload dari Sabina Amirum ya, contohnya seperti ini. Nah, di sini langsung mendownload ya untuk roomnya. Kalian lihat di sini langsung mendownload. Jadi untuk Amirum di sini langsung mendownload. Jadi di sini sangat mudah sekali.
Dan untuk media firmware, biasanya media firmware saya akan coba untuk mendownload dari media firmware ya. Jadi teman-teman yang masih banyak bertanya, ini adalah link yang langsung paling mudah yang saya share kepada teman-teman ya. Jadi untuk media firmware langsung kalian klik download seperti ini. Jadi sangat mudah sekali ya buat teman-teman. Ini link tanpa saya tempel di save linkku dan juga di Semawur. Karena kalau saya tempel di save linkku dan Semawur, maka otomatis kalian akan diputar-putar untuk melihat iklan ya. Jadi Semawur sama save linkku itu adalah alat untuk mendapatkan penghasilan dari menempel link. Oke. Oke guys, sekian dari saya cara mendownload file software room dan lain-lain dari video saya yang saya share semua ya di link deskripsi. Oke guys, sekian dari saya cara downloadnya ya sesuai pertanyaan yang teman-teman ada di komentar. Guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian dapat informasi terbaru dan terupdate dari Xiaomi Redmi 6A, dari semua HP Android, karena di sini saya tidak cuma satu tipe, di sini banyak HP Android yang saya custom ROM dan trik-trik lainnya ya. Di sini saya mempermudah teman-teman semua para subscriber saya. Jadi saya tidak banyak memanfaatkan kalian. Kenapa? Karena saya untuk link dan juga cara-caranya ini saya tidak mempersulit teman-teman semua ya. Dan video saya pun tidak saya banyak edit karena di sini memang saya benar-benar untuk saling berbagi dan saling memberi pengalaman ya. Jadi kalau memang saya mau memanfaatkan subscriber saya, maka saya itu bisa menempelkan link-link ini di save linkku dan Semawur ya, agar saya mendapatkan dolar. Oke guys, namun di sini saya tidak memanfaatkan kalian, saya mempermudah, saya tidak mempersulit kalian untuk mendownload linknya. Namun di sini saya mempermudah teman-teman untuk subscriber saya semua. Ini khusus di channel Madurate, saya tidak mempersulit link download dari konten Madurate. Oke guys, sekian dari saya. Semoga teman-teman bahagia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Madurate. Oke, see you guys.